Wringin Sepuh namanya, atau Wringin Tua. Dan usianya kurang lebih 600 tahun. Wringin itu yang menanam kanjeng Sunan Kalijaga itu sebelum ada Keraton Mataram. Jadi ini Hutan Mentaok itu ya di sini. Sunan Kalijaga itu mau menyebar agama Islam itu berkelana dari sana sampai ke sini. Nah, itu menanam pohon beringin di alas mentah atau hutan mentau. Nah, ini sambil berkata besok ini akan menjadi tempat yang subur. Ternyata zamannya Panembahan Senopati di sini menjadi kerajaan Mataram Islam yang pertama di sini. Pohon beringin putih karena kita dari kejauhan warna putih anaknya. Hutan Mentaok itu di sana sudah saya tanam pohon beringin. Kemudian kalau ya, tanah yang buah-buahan itu, kamu kalau mau buka hutan di sebelah barat pohon beringin. Baca kalau katanya bertapa di bawah pohon ini terus sampai daunnya jatuh, daunnya dua, satu satunya kebalikannya ya. Itu katanya keinginannya akan tercapai. Itu emang benar, Bu? Emang benar. Pokoknya sapa sing iso entuk godhongku lemah mangkurep. Pokoknya kabul. Ya sebenarnya itu memang betul, itu dalam segi mitos itu sebenarnya bukan mitos, memang fakta. Cuman kan laku spiritualnya itu harus sempurna, Mbak. Kadang kalau orang sekarang pun tetap tidak kuat. Karena apa? Dia mempunyai pedoman untuk ambisi. Jatuh satunya terbalik satu. Iya, katanya keinginannya akan terwujud gitu. Ya, enggak apa, itu tinggal keyakinan kita. Cabe banget. Ada banyak sih ya. Soalnya ada kejadian yang macam-macam. Kalau saya ini belum. Bapaknya pernah ngelakuin doa-doa di situ? Sering. Saya terbukti ya, Fiona. Saya terbukti kan warung itu, Pak. Itu udah berapa kali pohon itu tumbang. Seharusnya menghadirkan warung. Jadi didoakan oleh saya. Karena saya enggak ada warung, kan. Makanya warungnya satu ya, orang kudulik. Enggak masuk akal. Pohon batang besar sekali. Hanya karena baru gini kok bisa. Nggak bisa jatuh ke tanah, hanya di atas genteng itu. Kalau jatuh, artinya udah ada yang banyak, udah ada nyetir. Mulai dari nol, mulai saya dari nol. Saya terjadi orang pangkat. Semua anak-anak jadi pangkat. Karena berdoa di sini. Ya percayalah. Saya nggak boleh nggak monggo soalnya aku mengalami sendiri ya, sama ini sama Allah juga percaya. Semua dari Allah monggo. Nah, aku tetap percaya. Ma,
masyarakat di sini banyak yang percaya, banyak yang percaya. Padahal jam perang di Aceh dulu. Ini sama dulu selamat nggak ada apa-apa. Benar itu. Monggo, nah, semua orang percaya tuh dari mana-mana yo. Pokoknya percaya. Pernah dulu di masjid situ apa? Masjid apa itu lo? Le cerita le ceramah ini. Akhirnya apa? Ya, mulutnya peratanan nggak bisa sama. Oh. Iya. Seujuan gitu loh. Iya. Padahal nggak bisa. Karena dia nggak percaya. Kontering ini lah. Iya. Yang jelek-jelekan cuma ini. Tiga apa dua bulan? Tiga bulan sekarang kok ya? Kan dia jual apa? Nadek ke motor. Satu juta. Terus dia ngomong 500. Aku nek ngantek aku enggak ada 500 aku tiba. Ini kejahatan kan. Oh. Dari atas ya. Dari Wringin ini enggak boleh ndo sembrono gitu. Oh iya. Percaya abang ya abang ijo ya ijo gitu aja. Iya. Ya hari ya. Tapi malam. Tapi ya enggak tiap hari ada, yang banyak itu malam Jumat Pon itu. Tadi boroh banyak banyak kan dari luar. Ada yang abu. Ya. Nyata yang cerita ke bapak gitu. Ya ada. Anda. Sama sering jalan mengalami sakit. Percaya boleh nggak boleh? Saya tuh ngarap orang dari Sumatera menggadaikan sertifikat. Udah punya uang. Yang gade itu nggak boleh diambil sertifikatnya. Udah punya uang. Terus dia kesini. Oh. Benar tuh, ketok-ketok pintu. Ini sertifikatnya, aku belum punya uang. Uang nanti kapan-kapan bisa. Gitu. Oh. Pokoknya percaya sama sini deh. Gak percaya ya omong. Percaya ya itu. Banyak yang percaya. Bisa duduk di sini. Tunggunya apa? Wah banyak. 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 Ini duduk di sini gak apa-apa kan? Gak apa-apa, sama saya kok. Itu ada kan tidak dua sama ada empat kan ini kan banyak cuma yang terkenal itu banyak mbak orang mati itu sebenarnya kan tidak langsung kita mengajak nama kuasa kita menunggu di hari kiamat di dalam penungguan tersebut kita tuh tetap di alam seperti alam kita sendiri. Nyai Koso dan Nyai Koso itu dia tidak meninggal tapi hilang musnah. Itu masih anu dari keraton. Abdi keraton. Abdi keraton. Keraton Mataram bukan abdi keraton. Yang dua lihat sini dua laki perempuan. Ada yang pakai minyak itu. Semuanya pakai minyak. Akhirnya semua pakai minyak tapi hilang semua. Hilang semua, hilang sama jasanya. Tapi dia diperintahkan untuk jaga sini. Berpasti untuk mamaran sampai hari kiamat. Oh iya. Tapi sebenarnya tapi dia sosoknya tidak menyeramkan ya, cuman sosoknya itu ya orang biasa, cuma dia mempunyai berhubung sudah menyatu dengan alam jin, dia bisa berubah menjadi. Masih tetap jah. Yang anunya wukuk. Dia pakai sorban. Pakai sorban. Sorbannya kelawu ya. Bapak pernah lihat langsung nggak penunggunya? Belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau ngecium bau-bau gitu? Sering. Sering. Ini nggak masalah, masalah. Sering. Sering jadi bau apa goreng buat apa ya? Sambal terasi.
Dimana pohon beringin itu pohon yang tertua. Dan pohon beringin tersebut ada sejarahnya sendiri. Jadi tidak sekedar ada. Karena apa? Pohon beringin itu diciptakan di sini, tumbuh di sini karena dari yang menanam. Yang menanam itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, karena kan dia pohon beringin sangat tua sekali. Dan dia kan yang benar kan Wali Songo, Sunan Kalijaga, akhirnya dikeramatkan. Ada yang tertembak kehidupan? Terserah itu. Itu kita nggak bisa melarang, nggak bisa mengajak. Kalau di situ atau sudah, hanya mengingatkan. Kalau bisa jangan dibawa pohon beringin karena udara itu nggak bagus kalau malam.